Gua tak nak lagi dah terlibat. Cik, dia kata tu. Imam pun cakap, elok lah kau dah balik kampung ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kamu azan, ya? Apa lah gua pula? Wah, dia bahasa diri dia gua. Apa lah gua pula? Ramai lagi orang lain gua pula kena. Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan. Yelah, yelah. Tapi atuk kena tolong. Dia cakap dengan tu imam tu. Tok kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Maknanya dia tak lancar. Apa hal lah buat lirik? Kau tak tahu ke? Lupa. Ayolah lah. Besok aku buat lirik tu. Lepas tu pagi, pukul 3 pagi, dia dah pergi dekat mikrofon tu. Pum, dia buat puman. Tam, tam. Jangan lupa. Datang beramai-ramai. Saya akan azan. Gila betul buat puman. Orang kampung tak tidur dah ni. Pukul 5, orang surau masjid pun sampai dah. Azan lah cepat. Nanti dulu. Lirik gua belum sampai. Dia tunggu imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ha, ambil. Alamak. Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ha, ada. Semua dengar eh. Oh, Allahu Akbar. Siap itu semua dengar. Macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa yang imam tulis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua kali. Dua kali pun baca. Dia lurus. Syahadu la ilaha illallah dua kali. Imam dah tepuk dahi, aduh mak. Yang hujung Allahu Akbar, ha yang ini satu kali saja. La ilaha illallah pun satu kali, parah. Ha, jangan buat macam tu sebab ilmu tak ada. Ingat eh, nombor satu mesti dengan ilmu.